maaf, maafkanlah diriku. Bukan bermaksud melukaimu, ku hanya ingin kau tahu. Sekitar tanggal 29 Desember, pas itu kita lagi ngumpul di kosan. Nah, ya kita sepakat nih, ayo kita bikin band yuk, daripada kita bete gak ada kerjaan kan. Tapi ya dengan konsistensi, kita harus serius, gak boleh main-main gitu kan. Oke lah, kita bikin. Nah akhirnya terbentuk nih, pertama gue sama Dani, terus nyari personil lagi. Nah akhirnya ketemu tuh sama si Wawan, Didi.